Selamat datang di channel 7 TV. Akibat curah hujan dan arus sungai yang ekstrim, salah satu jembatan di Desa Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur mengalami amblas. Menurut warga yang berada di dekat jembatan, jembatan yang amblas dan berlubang berukuran 1 meter itu terjadi sudah cukup lama, sekitar tanggal 2 Mei tahun 2023. Karena jalan berlubang itu, rute kendaraan roda 4 ke atas harus melewati jalan yang lain. Hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Seperti apa awal asalnya jembatan ini sampai terjadinya seperti ini, Kak? Mungkin salah satunya karena curahan hujan sangat deras sekali, Pak. Ya, sehingga mengakibatkan jembatan ini longsor gitu, Pak. Sejak kapan ini, Kang? Ini sudah 10 hari yang lalu. Dari mulai tanggal berapa itu? Lebih jelasnya kurang begitu merhatikan ya, Pak, ya kalau soal di tanggal. Karena kemarin pas kejadiannya itu di saat sibuk-sibuknya pas pengaduan bedug. Terus untuk korban jiwa tidak ada? Kalau untuk korban jiwa, alhamdulillah nggak ada sama sekali. Cuma kesulitannya dari satu jalan ini apa ini? Untuk sementara kesulitan dilalui itu tidak ada, Pak, ya. Justru sebagian jalan pun hanya sebatas kendaraan roda 2 yang bisa dilewati. Sementara kendaraan roda 4 yang berat maupun yang ringan sementara ditahan dulu. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Gus Saputra, Channel 7 TV melaporkan.